Halo semua, jadi sekarang Empi sama Abang lagi jalan-jalan mau nyari makan. Gimana kalau kita challenge? Challenge apa tuh? Makan bekecot. Bekecot apa tuh? Di... Ya, bekecot di... Gak tau direbus apa digoreng. Ayo. Beneran mau? Ayo, yaudah. Penasaran. Tapi ini kita tetap ke Ricis dulu. Kita lihat dulu. Kalau pengen nyobain sih. Terus kita take away aja terus. Tapi ini beneran loh, makan bekecot. Iya bener. Empi tertantang. Ini masuk. Kenapa dia rame ya? Rame banget. Dulu rame banget. Dalam. Apa-apa YouTube, apa-apa ini? YouTube. Mantap. Jangan lupa subscribe ya. Nanti lah cari. Amit ya Pak. Siap ya. Mimpi sendiri. Udah ya Pak ya, makasih. Dapat satu subscribe. Ada fans ya. Ketutupan. Tangannya ketutupan. Oke, 1, 2, 3. Nanti mau apa? Bentar sama. Fire drumstick. Dengan 2 pieces dan level 10. Ya? Yang 2 pieces fire drumstick dan drumstick enggak berapa paket? 2 paket ya Kak ya? Level 10. Kami cuma level 0 sampai 5 Kak. Oh, 5. Paling tinggi. Ya. Yang black. Sama black lava. Jadi satu pink lava, satu black lava ya Kak ya? Iya. Sebentar ya Kak ya. Kalau enggak, Abang duluan. Gak apa-apa. Abang nunggu, nanti ditempatin. Kita harus cepet-cepetan. Mimpi nunggu di sini. Jadi makanan itu udah datang. Tadi kita pesan 2 pieces fire drumstick. Sama minumnya punya Abang black lava. Enak gak ya? Gak tau, Mimpi belum pernah. Mimpi selalu ini favoritnya. Itu apa? Pink lava. Enak gak? Enak. Enak ya? Terus ayamnya mana? Level berapa? Level 5. Jadi di Lampung yang paling tinggi level 5. Kalau di luaran ada ya level di atas 5 ya? Ada. Kita mau challenge. Katanya sih Mimpi suka pedas. Tapi gak terlalu. Gak terlalu. Yaudah, cuci tangan dulu. Mau cuci tangan dulu. Oke. Jadi ini ayam kita mana nih? Kita hilang ayam dong. Mimpi salah dikasih. Mama sih yang salah. Mimpi nggak salah. Demi katanya Mbak ini Mbak, yaudah Mimpi ambil kan. Ternyata salah ayam. Kita kan yang drum. Salah siapa? Mama sih ya. Bukan Mimpi. Iya dong. Tuh dia ambil ayam kita. Ini cobain. Kebalik bang. Enak yang pink lava kalau menurut Mimpi. Kalau favorit Mimpi di Ricis selalu pink lava. Kan? Ini bener ya? Ini bener. Tadi yang salah ngasih siapa mas? Tadi salah ngambil kakaknya. Oh. Ini mamasnya. Kakaknya salah ngambil ya? Mimpi yang salah ya, salah ngambil katanya. Tapi mamasnya demi. Kalau ada CCTV tadi kasih tahu aja. Cobain dulu. Cobain dulu, nanti kita makan. Pedes. Pedes bang. Kasian ya. Udah ini gak? Coba dong. Oh, luar biasa. Pedes banget. Coba dong. Cheese sauce-nya. Pedesan. Kasian ya. Kepedesan. Baru segigit udah nyelkit, sumpah. Masih banyak. Next apa next? Bekicot. Oh iya. Yeah. Makanya jangan kenyang-kenyang ya. Abis ini masih ada lagi challenge berikutnya. Oke. Okay. Ikutin terus. Sekarang kita mau jalan lagi. Kemana? Beli bekicot. Abang itu ngelucu tapi Mimpi nggak dengar, jadi nggak ketawa. Mohon maaf bang. Terus? Kita mau jalan ke Delmont.
Oke, okay. Tapi nggak tahu sih. Yaudah, eh, by the way, mobilnya ini kita kelabasan. Ayo. Kita mau nyobain bekicot, tapi ada apa enggak ya? Kalau nggak ada? Semoga aja sih. Semoga aja apa? Semoga aja nggak ada ya? Semoga aja nggak ada, tapi sisi lain Pi penasaran, belum pernah coba. Yaudah. Ayo, ikutin Pi. Ini challenge yang kedua ya. Challenge yang kedua. Nanti bakal makan bekicot. Iya. Kita lihat ya. Jadi shift tadi ada 6. Mm-hmm. Perjanjian awal abang 1, Pi 5. Nggak mau. Ya udah, Pi juga nggak mau. Batal. Setengah, setengah. Ya kalau kecil segini, setengah. Kayak mana bang? Jangan dibayangin kalau itu bekicot. Bayanginnya kerang hijau aja. Sebenarnya kayaknya sama aja kan bang, sama kerang-kerang. Cuman karena emang kayak bekicot tuh yang selalu kita lihat dan itu menurut kita jorok. Ini bekicot ya. Isi 6. Isi 6. Abang 1. Itu bakalan kayak gini sama kerang. Masih ada lendir-lendirnya nggak? Talaset ini kenapa nggak digoreng aja sih? Nggak ada lagi kan ini. Tapi tadi Mpi udah pesen ini sih, pisang goreng juga, pisang goreng keju. Jadi kalau misalkan agak-agak kayak mana, oke lah. Ayo kita tanya jawab, Mpi bakal jujur. TOD, TOD, truth and dare. And lagi or. Oh, kenapa dipanggil Mpik? Ini juga baik banget netizen Pi nanya. Kenapa dipanggil Mpik? Jadi satu saudara Mpi sekandung itu namanya benar-benar namanya nyimas semua depannya. Mpi 4 saudara dan Pi anak keempat, itu cewek semua. Jadi literally semua itu depannya nyimas namanya. Jadi kalau di rumah itu Mpi panggilannya tuh bukan nyimas tapi Novi. Kayak aku tuh emang kayak diajarin dari kecil kalau panggil diri sendiri tuh nggak boleh aku, nggak boleh saya, jadi harus nama. Nah namanya tuh Novi karena berhubung Pi dulu masih kecil cedal, jadi kayak cuma ujungnya aja Pi, Pi gitu loh, Mpi. Jadi nyampe sekarang deh. Sekarang lagi sibuk apa? Mpi sibuk kuliah sih. Kuliah ya, weekday dari Senin sampai Kamis Mpi kuliah. Jumat, Sabtu, Minggu Mpi ya nyelesain endorse-endorse. Entah itu yang di Metro, tapi kebanyakan di Bandar Lampung. Karena jobnya banyak di sini, say. Kedepannya gimana nih? Cita-citanya mungkin? Kedepannya, cita-citanya ya. Mungkin passion Pi kan di kayak di foto mungkin lebih kayak bisnis kayak Enci lah. Bisnis kayak Enci? Enci Bijoy. Coba jelasin, kayak apa? Ya, kayak daik Enci ya. Jualan. Lebih bisnisnya? Karena ya, katanya si dutanya lebih banyak. Benar, lebih banyak. Kemarin kan ikut konten horror nih. Mungkin bisa dibilang perasaannya, terus situasi di sana diceritain sedikit, boleh? Ngeri banget gitu kan, tapi pas udah dijalanin Mpi kayak udah paling berani itu. Yang ada yang nemplok-nemplok di dinding Mpi pegang. Ya pokoknya masuk Mpi berani duluan. Cuma mungkin karena rame dan cahaya juga terang. Coba kalau sendiri kalo atau sendiri berdua juga agak-agak ini juga. Soalnya tempatnya serem banget. Ih, gak ada cangkang. Aman, gak ada cangkangnya. Ah, tapi kok bentuknya hitam. Ini bekicotnya. Bekicot diapain sih? Tumis. Tumis ya? Tumis. Itu kuahnya kuah apa sih? Bukan kuah, ini kayaknya minyak. Ih, Mpi kebayang dia ini deh, jalan gitu. Terus kayak banyak lendir ininya loh. Logikanya bang, mungkin dibanyakin bawang putih biarin gak amis deh. Kayaknya enak. Bang, kok lembek kayak bukan gini? Kirain Mpi mah keras kayak ampela. Mpi mau nyobain. Kita lihat Mpi makan. Minyak semua. Terpaksa harus Mpi giniin. Enak sih ini mah makan pisang. Mpi kasih bekicot. Tayangin jangan dibayangin. Untuk rasa, Mpi bingung rasanya kayak mana. Tuh, minyaknya. Abang harus makan. Emang senek itu, jujur. Honest review. Bener-bener senek gitu. Diminumin, biar hilang rasanya.
Mpi bungkus sesuatu buat kami, Joy dan Daing dan Kak Tiara dan semua. Terus kita bungkusin bekicot, tapi kita nggak kan tahu ya. Tapi kita nggak ngasih tahu. Semuanya. Baru dong. Apaan tuh? Nyanyi. Mpi tuh nggak bisa nyanyi. Indonesia jempi nggak bisa. Kalau gitu nanti ya dikasih teksnya, diafalin 1 menit, terus nyanyiin. Oke, yuk kita pulang. Kita jalan pulang ya. Guys, kita kasih dia lagu. Emang nggak pernah nyanyi? Pernah, cuman kan nggak ada yang dengar. Kita kasih lagu dia ini ya. Memories by Maroon 5. Baca lirik dong. Iya, nanti kita kasih liriknya. Tapi 1 menit ya, hafalin lagu ini. Bukan. 1 menit hafalin. Abis itu nyanyi sendirian, oke? Okay? Oke. Okay. One, two. Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back, memories bring back you. Udah. Udah gak hafal, tapi bisa. Kita kasih versi karaoke-nya. Tapi gak boleh lihat tuh. Gak boleh ngerti yang megang handphone. Jangan bilang, aduh. Deg-degan, Pi. Tunggu ya. We got memories and truth. Gak bisa, nyerah dong. Dar. Tapi tuh bener-bener gak bisa nyanyi. Coba, coba ya? Indonesia aja ya. Oke guys, karena Mpi gak bisa nyanyi bahasa Inggris, kita kasih Indonesia ya. Coba. Gimana suara Mpi? Bagus gak sih? Jangan nyanyikan perasaanku. Diketahui Yuta gak sih? Enggak. Yang menghantui. Oke dong, semangat. Karena sungguh ini tidak adil. Sampai refnya ya. Tolong yakinkan saja raguku. Refnya ya. Pergi saja engkau pergi dari. Musir nih. Di waktu yang salah. Jelek kan suara Mpi? Bagus. Menenangkan, kata-kata menenangkan. Ya udah, makasih ya. Ya udah deh, ntar Mpi belajar dulu. Belajar dulu ya, nanti nyanyi lagi ya. Kita pulang. Udah maghrib. Istirahat. Istirahat dulu, terus boleh. Kan kita mau ngasih itu. Oh iya, kita masih ada satu cemilan lagi. Makan ini makanan, taruh bangga. Iya. Oke, ayo kita pulang. Go. Sekian jalan-jalan kita hari ini. Mencari makan ricis, makan bekicot, bekicot, terus nyanyi, nyanyi suara Mpi gitulah. Ya gitulah ya. Nanti kalian dengar sendiri aja. Bye bye. Yaudah, jadi sampai sini aja jalan-jalan kita hari ini. Oke. Okay. Dadah. Dadah.